Nah, ini berhubung udah dibikinin rumah. Iya. Jadi agak susah nih lewatnya nih. Nih, ada lagi nih Bang Kobain, satu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Bang Kobain dan masih di konten mobil bekas murah harga bajongan. Buat teman-teman yang punya budget sekitar 20 jutaan bisa main ke sini, bisa beli mobil di sini. Nih, di belakang saya nih. Ini showroom rumahan. Yang punya rumah ini. Ya. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang siapa namanya? Raffi. Raffi? Iya. Ya karena mohon maaf Bang, baru kenal ya. Iya betul. Dan ini saya baru pertama kali kesini. Ini di daerah mana Bang? Di Kampung Curug Wetan, RT 01 RW 02, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Jauh amat ya dari Karawaci ya? Ini ikutnya Binong apa ya gimana sih? Ini Curug. Oh Curug Wetan namanya? Curug Wetan, iya. Curug Wetan. Kalau ketik di Gmap namanya apa Bang? Bisa kantor desa Curug Wetan. Ada. Oh kantor desa Curug Wetan. Oh yeah. Gini aja, posisinya lokasinya di depan, di seberang kantor desa Curug Wetan. Pasti ketemu ya. Pasti ketemu. Okay. Nah gini aja deh, nomor telepon yang bisa dihubungi Bang. Nomor telepon Raffi sendiri 0856 9795 2226. Tiap hari buka Bang? Tiap hari dong. Sabtu Minggu buka? Sabtu Minggu buka. Dari jam berapa sampai jam berapa? Kita nonstop sih sebenarnya, ya. Oh, karena mentang-mentang rumahnya ada di belakang. Jadi ini rumahnya beliau nih, teman-teman. Dagangannya di sini, keren. Oke, Bang Raffi. Ya. Langsung aja kita mulai dari mana, Bang? Dari ini mobil Hyundai Verna. Verna tahun berapa Bang? Tahun 2002. Tahun 2002. Pajaknya bulan 1 2022. Oke. Mobil masih. Masih apa ya? Kondisi oke lah ya. Oke. Catnya cuma udah 2 kali. Oh cat 2 kali. Catnya 2 kali, interiornya udah sofa. Buset. Joknya parah mantep maksudnya. Ini enak nih yang buat pacaran ya. Oh gitu Bang Kobain ya? Emang kenapa ya? Soalnya empuk. Oh empuk. Oh nah, kalau pacaran nah, gak usah duduk di jok juga udah empuk. Bener gak? Iya. Kondisi mesin aman Bang? Kondisi mesin aman, mesin aman AC terus, dingin. AC dingin terus apa lagi? Kaki-kaki masih enak. Pajak tadi udah ya? Pajaknya bulan 1 2022. 2 tahun. 2 tahun gak Bang? 2 tahun mati. 2 tahun mati. Ini mau 3 tahun. Mau 3 tahun panjang ya Bang Kobain ya. Setahun berapa duit? Setahunnya mobil ini pajaknya 900. Berarti kali 3 ya? Iya. Oke. Nah ini kondisi mesin gimana bos? SOHC 12 pump 1500 cc teman-teman. Ya ini kan ada yang bekas taksinya ya Bang Kobain ya. Nah, cuman ini bukan. Oh, bukan. Asli G. Kalau yang taksi Excel ya? Iya Excel. Ya, no ya? Modelnya kayak yang sana no. Oh iya. Mesin jaminannya apa bos? Mobil pokoknya mesin udah tinggal pakai. Tinggal pakai. Mobil kita ngambil di daerah Karawang, alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali. Olinya rembes nggak? Oli nggak. Ada ya, harus di packing-packingnya mungkin ya, Bang Kobain ya. Oh, packingnya harus dibenerin. Tapi nggak ada bekas tabrak. Nggak ada, aman. Bekas laka nggak ada. Aman. Bebas banjir. Bebas banjir. Bebas banjir, mantap. Pajak mati 3 kali ya. Iya. Nah, teman-teman udah lihat ya kondisi luar sama kondisi interior udah lihat. Buka harga berapa bosku? Kita buka harga di 32. Oh, kirain 23. 32. Ya, nego. Nego. Bang Kobain nego aja enggak apa-apa. Habisin aja deh. Biar nanti yang deal pembeli apa penonton. Ya. Gua enggak mau salaman, gua minta habisin aja. Dihabisin di angka 28 deh. 28 habisin, datang ke depan unit masih bisa kurang. Diisiin bensin full tank. Nah, tuh mantap. Diisiin bensin full tank. Oke. Nah, ini Ini punya orang. Oh, punya orang. Wah, keren banget. Iya. Wah, ini gue pernah lihat di YouTube mau dijual 25 apa gimana? Iya, ini? Betul. Katanya sih ditawar ada yang ini oh, 25. Masukin 25 Wah, juta katanya. Luar biasa. Oh, tapi punya orang ya? Iya. Wah, keren. Peleknya keren nih. Mantap. Oke, lanjut Bang. Kita punya apa, Bang? Ini ada Corolla Twin Cam CC 16. CC 16, ya. Tahun berapa Bang? Tahun 91. Tahun 91. Kondisi gimana nih Bang? Kondisi ya catnya ada yang naik ya.
Bang Kobay ada yang naik, apa tuh harus yang dirapihin lah. Oke, dirapihin. Bagian cup aja sama sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya, agak naik jempol ya, harus ngesol lah. Ini kayak kalau nyiram body gini berapa duit bang supaya mulus nih? Kira-kira 1,5-2 ribu. Ini nyiram. Kan sepanel ya? Ini iya, kan sepanel ya? Ya habis lah 1,000 lah habis lah. 1,000 habis. 1,000 habis. Pasti mulus ya? Pasti mulus. Oh, jok orian bang? Jok orian. Jok orian mantap. Steer ori, ada head unit. Audio nyala, pelek audio juga udah cakep. Oh, bang, pelek gantian. Mantap. Ban masih pada tebal ban semua. Ban tebal nih teman-teman. Ya. Udah ada spoiler belakangnya. Pajaknya, Bang? Pajaknya bulan berapa? Di bulan 5 2021, 3 tahun. Setahun berapa, ya, Bang? Setahunnya murah cuma 800.000. Cuma 800.000. Oh, iya. Kali 3 berarti ya. Iya. Transmisi aman. Aman semua. Aman. Kaki-kaki aman. Ya sebelah kiri aja. Bang Kobay kalau jalan rusak. Kenapa? Jalan rusak agak bunyi dikit. Oh. Biasa itu. Tapi kalau jalannya rata aman ya. Semua. Berarti itu apa? Ganti apa? Shock breaker apa? Kayak long terod kayak. Long terod. Oh, long terod. Iya. Berapa duit bang ganti long terod? Kurang paham ya. Bang Kobay ya? Belum nanya ke bengkel gitu juga ya. Oke, kondisi begini. Pajak mati berapa kali? 2021, 3 tahun. 3 kali. Lepas berapa? Udah ini mah harga net aja lah Bang Kobay ya. Iya, netin aja. Gak usah inilah, 221 lah. Capek nawar-nawaran. Iya, betul. Bener kan? Betul, iya. 21? Iya, udah 21. Ya, udah, datang aja. Kalau serius, datang aja 19 kali. Apa, jangan. Apa 20 gitu? 20. 21, 21 masih bisa kurang lah sampai sini lah. 21 masih bisa kurang. Iya. Nah ini teman-teman, ini kan pajak mati ya. Mm-hmm. Nah saya mau tanya. Anda bisa bantu teman-teman, Bang, tolong hidupin pajaknya gitu. Insya Allah bisa. Bisa ya? Insya Allah bisa. Berarti Bang Rabi bisa bantuin pajak ya, hidup ya? Soalnya ada tetangga. Ada biro jasa. Ada tetangga dari Samsat, langsung Samsatnya. Oh, mantap. Jadi urusan surat-surat beres teman. Iya. Next. Next. Nih. Kita punya apa nih? Ini yang tangan pertama dari baru nih, Bang Cowboy. Honda apa? Honda Accord Cielo VTEC. Cielo VTEC tahun? 97. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Ini catnya masih orian, iya. Cuman emang udah kusam. Iya, ngerti. Ngerti. Enggak, soalnya begini. Ada orang yang memang suka orian. Iya. Karena tangan pertama dari baru. Jadi enggak ada apa-apain, tapi ada juga misalnya yang enggak paham atau enggak suka gitu, iya. Malah disiram. Benar. Padahal orinya hilang ya. Iya. Ini ori nih. Ini orian. Nih, ori. Karena kusam. Iya, kusam. Iya. Tangan pertama dari baru. Pelek masih original ori. Semua. Iya. Dari interior semua, elektrik semua, normal semua. Elektrik normal semua? Normal semua, retract, jok elektrik, masih yeah. Oke semua. Masih oke semua ya? Iya. Head unit udah gantian aja ya? Iya, head unit ori, aja. Jok. Wah, joknya masih bagus nih bro. Masih tebel masih ya bro? Masih oke semua, pokoknya Bang Kobay ini. Udah power window ya bro ya? Iya. Udah power window. Accord nih, nah ini logo Accordnya masih ada nih teman-teman nih. Ya. Luar biasa, tangan pertama dari baru. Pajaknya bos? Pajaknya itu bulan 8 2023. Bang Kobay kelewat bulan aja. Oh kelewat, berapa duit? Ini pajaknya 1 juta lebih ya Bang Kobay ya? Pajak 1 juta lebih ya. Iya, ini alamatnya dekat Bang Kobay. Maksudnya? Alamat mobilnya. Oh dimana? Platnya, dimana? Alamat Binong, KTP juga bisa pinjam. Oh KTP bisa pinjam teman-teman. Iya. Bukain kap mesinnya bro. Jarang-jarang ada nih teman-teman nih, tangan pertama dari baru ya. Mantap. Ya, lampu ntar poles-poles. Iya. Tuh, belum dibersihin aja Bang Kobay mobilnya. Berapa cc nih? Ini cc di 2200. 2200 udah VTEC ya? Iya, udah VTEC. Udah VTEC nih teman-teman. Tinggal dibersihin, dirapin aja teman-teman. Tapi mesin enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah. Ini ada masalah. Semalam apa baru itu? Dibawa ke Cianjur sama Rafi. Ngapain? Ngecek mobil. Ini? Iya. Dibawa ke Cianjur. Lancar aja udah? Pokoknya hajar aja. Iya, pulang AC aja. Dari sini ke Cianjur, iya, aman. Iya. Aman aja. Aman. Ya. Nah ini agak unik teman-teman karena tangan pertama dari baru agak jarang ya? Agak jarang, susah. Iya. Mobil gini tangan pertama dari baru agak susah. Buka harga berapa bros? Ini berapa bos? Jujur ya, ini kan jujur aja bos. Harga jujur bos. Belinya udah tinggi sebenarnya ya, Bang Kobay ya. Beli tinggi lu. Udah di sini aja Bang Kobay itu. Emang jujur udah beli tinggi ini mobil karena seneng mobilnya ya, masih orian. Masih orian ya. Iya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya.
tuh kayak begini aja tuh Bang Kobay, itu kurang rapih ya catnya ya, tapi enak masih siram lagi semudi lah ya, tapi orinya hilang iya kan? Betul. Lepas berapa lu? Udah ini mah buat yang serius aja udah 35, datang ke rumah mah masih bisa nego lagi lah. Oke, 35 masih bisa nego, tapi buat yang serius. Oke, mantap. Halo. Enak ya depan rumah gini ya. Banyak anak-anak main. Aduh, udah mandi belum? Oke, lanjut Bang Raffi. Kita ini punya ada Corolla All New 98. All New 98. Ini sebenarnya Bang Koboy. Kenapa? Pakaian bapak. Loh kenapa lu jual, Bang? Kacau. Cuman baru niat dijual nih sekarang nih Bang Koboy. Ini punya bapak dijual. Wah, Pak, mobilnya dijual nih, Pak. Mobil pasti Orion semua soalnya Bang Koboy. Mobil bokap dijual. Parah lu. Pelek masih bagus. Punya Vios. Oh, pelek Vios ya. Pelek Vios. Ini 1600 ya, Bro? 1600. Iya, benar. Ya. 1600 SEG. Kalau ini SEG, kalau yang ono punya teman XLI. XLI ya, iya. Ya. Nah, bedanya lu tau enggak SEG sama XLI ini? Teman-teman sambil belajar nih. Yang SEG ya. Dia setirnya udah palang 4, udah okay. Airbag. Oke. Okay. Terus kalau yang XLI dia belum. Oh. Dari joknya juga beda. Oke. Okay. Dari joknya juga beda. Apa mukain sini. Om mukain. Kamu udah mandi belum? Udah, ini anaknya rapi nih Om Kobi. Oh, nih. Nah. Nih. Om bukain nih. Nih, tangan kanan dong. Yang tangan ini. Kanan dong. Nah, terima udah, kasih. Duduk sana. Mantap. Iya, ini aksesoris bokap di dalam semua nih. Iya, aksesoris bokap semua, ada tas B semua. lu udah minta izin belum sama bokap jual mobil? Kemarin sempat enggak niat dijual, Bang Koboy. Kenapa? Karena masih mau dipakai sama dia. Coba lihat-lihat. Oh, masih dipakai. Iya, mau dipakai dulu sama dia. Nah, cuman terus alasan kata dia, bokap jual ini akhirnya kenapa? Mau ganti dia. Oh, mau ganti apa? Innova Reborn. Wih, keren. Gaya juga bokap. Iya. Mau main diesel dia, mau main cumi-cumi darat dia. Innova Reborn diesel. Iya. Berapa nih lo berani jual berapa nih mobil bokap nih? Ini bokap sih mintanya ya yang 40. 40 bokap? Iya, dia mintanya tinggi ini. Soalnya pajaknya mati agak lama. Pajak mati berapa? 2020. Bang Kobo. 3 tahun, 4 tahun hidup ya? 4 tahun hidup. Ya ini estimasi ya, kemarin nanya ke Samsat udah nanya. Berapa? 5-6 lah. Oh total, totalnya, ya, totalnya udah semua ini. 5-6 juta, ya, oke. Soalnya kalengnya mah masih hidup. Iya. Kalengnya masih hidup. 40 ya. Cuman ya lu enggak berani nekuk harganya. Ya enggak berani. Kalau emang ada yang mau ngobrol aja sama bapak langsung. Khusus mobil ini enggak bisa nego teman-teman karena ya. Mobil bokap. Wah parah. Mobil bokap dijual murah. Iya, benar dong. Benar. Eh, 40 mahal apa murah? Sebenarnya masih tinggi. Oh, masih tinggi ya? Tinggi. Yang bikin dia tinggi apa nih? Mesinnya ya, bagus. Terus soalnya apalagi, udah kuji kemana-mana sih. Bang Koboy, ini udah terakhir sama bapak dibawa ke Jawa Timur. Wah, buat lah pokoknya. Udah aman pokoknya. Buat irit. Irit banget. Oh, bapak minta 40. Iya. Ya, mobil hobi, jangan ngomong harga. Iya, betul. Oke, mantap. Lanjut bosku, kita punya pak. Ini ada Hyundai Accent. Asli, bukan bekas taksi ya. Oh, ya. Pelek udah gantian. Ya, cuman ini ada cumannya, pajaknya lama sama nama PT. Pajak lama tuh mati berapa tahun, Bro? 2016. Berarti berapa? 7? 8. 8 tahun 8 ya, tahun. 8 tahun hidup ya? 8 tahun hidup. Atas nama PT maksudnya? Ini masih nama PT, maksudnya di SNK-nya masih nama PT. Tapi bukan bekas taksi, bukan? Bukan, itu? Asli ini. Ini operasionalnya ini. Pokoknya asli. Ini operasionalnya bekas yang di taksinya itu, Bang Koboy. Pokoknya bukan bekas taksi. Iya, pokoknya bukan bekas taksi. Iya, asli. Ini interior juga masih ori dibungkus, Bang Koboy semua. Oh, jok dibungkus. Iya. Setir ori semua pasti ori, dashboard juga nggak pecah-pecah. Iya, ini minusnya kayaknya di kap mesin aja nih, kap mesinnya tuh kayak begini. Kenapa? Ini warnanya tuh. Enggak, ini scotlet apa cat? Cat. Oh, di cat. Iya, ini pas pertama belinya udah begini, Bang Koboy ya. Oh. Terus kemarin ada scotlet juga di sini dilepasin. Itu bekas scotletannya tuh, Bang Koboy. Iya. Dalam berarti ini pajaknya nih. Iya, pajaknya dalam. Berapa duit lepasnya? Tuh sama kayak harga twin cam, Bang Koboy. 21.
21. Ya, masih bisa ya. Masih bisa goyang. Masih bisa goyang lah. 21 masih goyang. Ya. Di depan sini udah habis. Ada satu lagi. Di mana? Oh, iya. Yang hijau. Di depan satu sini lagi, ya. Di depan sini masih ada satu unit lagi. Siapa ya? Ini siapa ya? Sini. Sini. Ini siapa nih? Nih teman-teman kenalin. Siap. Channel YouTube Narauto. Ya, siapa nama lu? Dendi. Nah. Mantap Bang Koboy. Ya. Murah-murah. Lanjut Bang Koboy. Oke. Nah, ini kita punya apa nih, Bang? Ada Baleno. Wah, ini udah ganti. Udah variasi nih. Iya, variasi. Variasi. Ban fiber. Iya. Tahun berapa, Bang? Baleno 96DX. 96DX. Cat ya. Siraman nih kayaknya ya. Iya, cat siraman. Ini ya bodinya harus ada dirapi-rapihin lah ya, Bang Koboy ya. Yang mana? Ya, ini sebelah kiri kayaknya. Oh, sebelah kiri. Iya. Setir udah ganti, setir racing. Nih kayak begini Bang Koboy, ini harus dirapihin. Oh, ini ditambahin ini. Ya, bumper. Dimodifikasi bumper. Ya. Tambah spoiler. Pelek-peleknya siapa ini? Punya Honda City. Punya Honda City. Ini ditambahin body kit sendiri. Lah ada kucing. Pajak mati berapa lama, Bro? Pajaknya bulan 1 2021. Buset. 4 tahun. 4 tahun. Ya. Total pajak berapa 4 tahun? Sama New Corolla. Terano tahun berapa? Terano tahun 2002, tipenya yang Grand Road. Oke, Grand Road. Yang New Corolla? New tahun? Corolla tahun 2000. Tahun 2000. Ya, itu adenya All New, no, yang Ono, adenya. Oke. Mobilnya ada di mana, Bro? Mobilnya lagi dirapihin dulu. Di sini atau di lagi di tempat? Bengkel, lagi di bengkel dulu, lagi dirapihin. Oh, nggak ada di sini? Lagi nggak ada di sini, cuman oke, mobil ya besok juga ready. Oh, besok ya? Ya, ya besok ready. Besok saya nggak kesini. Tapi, apa? Mau beli apa? Acak udah ajib. Iya. Apa? Iya. Sini bang. Jadi udah habis nih bang? Ya, ada satu lagi sebenarnya. Mana? Boy di belakang. Kita ke belakang aja. Ayo. Udah, kita lanjut aja ke belakang. Lewat mana nih, lewat bang? Sini, lewat sini. Lewat sini. Yuk, lanjut. Permisi, ibu-ibu. Ya. Numpang lewat. Wah, enak bener ya. Sore-sore depan rumah, ngemper gini ya. Iya. Mantap. Ini ke belakangnya agak susah nih, Bang Koboy nih. Kita nih. Kebon. Iya, soalnya biasa di... Ini kan tadinya bukan rumah nih Bang Koboy nih. Apa nih? Ini tempat ya buat naro-naro mobil. Kalau kebanyakan di depan, taruhnya ke sini. Oh. Nah, ini berhubung udah dibikinin rumah. Iya. Jadi agak susah nih lewatnya nih. Nih, ada lagi nih Bang Koboy. Ini satu lagi nih. Akor VTIL. Accord VTIL. Iya, ini adanya Accord Cielo yang di depan. Iya, tahun berapa nih? Tahun berapa? 2000. Tahun 2000. Udah ganti pelek. Pelek ke TE.
Nah, ini kalau boleh tahu lagi di apa ini, Bos? Lagi dipoles biar kinclong. Oh, lagi dipoles. Ya. Dikerjain di belakang nih juga. Iya. Kalau yang di depan yang udah siap-siap ya, semua. Ya, ngerti. Ya ini kalaupun udah siap pindah ke depan. Pindah ke depan. Kondisi gimana kondisi? Ini kondisi yang kayaknya yang nggak enak cuma dipajak aja ya, Bang Kobo ya. Gitu ya. Emang pajaknya kenapa? Pajaknya 2016 juga, Bang Kobo. Waduh, mati 7... 8 lagi. 8 lah ya, 8 lagi. Hidup ya. Iya. Oh, ini prosesnya. Nah. Jadi sebelum dijual, diperbaiki lah. Iya, dirapih-rapihin dulu. Dirapih-rapihin dulu, betul. Ban serep nanti taruh. Ya. Oh, ini nanti dipoles-poles. Iya, dipoles nih. Jadi konsumen atau pembeli terima rapi ya. Terima kinclong aja terima udah. Terima kinclong, betul teman-teman. Bodi masih ngaleng? Masih, lumayan. Masih ngaleng ya? Iya. Udah power window. Mantap. Ini yang manual. Ini yang manual, oh, ini. Ya, 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 ya. Buka berapa, Bos? Ini buka harga 29 aja, masih wajib nego. 29 wajib nego. Iya. Nego berapa? Udah ini mah dilempengin aja, 25. Lempengin aja gitu dong, enak jadinya. Lempengin aja, jadi sampai sini mah masih bisa diisiin bensin. Jadi buka harganya jangan tinggi-tinggi. Iya, benar. Jadi capek saya, nawarnya ya, Bang Kobo ya? Iya, kan saya, kan gue tadi juga gak pernah nawar. Kan gue cuman, Bang udah ngabisin berapa, Bang? Benar. Nah, tapi dari harga habis itu teman-teman, kalau kalian datang ke sini di depan unit mungkin masih bisa godek lagi. Masih, nah, masih. Tenang gitu aja. Tenang aja, masih bisa kurang lagi kalau udah sampai rumah. Kurang lagi. Pokoknya nanti bonus-bonus kinclong, Bang ya. Iya. Ini lagi dipoles nih. Lagi dipoles. Mantap. Wah. Ini benar-benar serem kebon ini di bawah pohon rindang teman-teman ya. Awas hujan nih, loh. Iya, ini soalnya lagi musim hujan nih. Ini khusus tempat buat poles, oke. Buat rapi-rapi, gitu. Soalnya kalau di depan panas, Bang. Iya, iya, tahu. Oke, mantap. Abis, berarti abis, gitu, udah. Sip. Itu aja. Yuk kita pindah ke depan lagi, teman-teman. Mantap. Terano sama All New-nya. Oh, di bengkel. Di bengkel lagi di harus apa tuh ngebenerin apa ya lupa tuh Terano. Teranonya, iya, kalau iya, emang Bang Koboy mau masukin, nanti dikirimin fotonya aja. Boleh, kalau ada nanti ada. WhatsApp gua aja, kan? Iya. Oh ya, Bang Kobo belum nge-WA Arab ini. Iya, ntar. Kamu ini saya. WA saya nanti. Iya. Sibu. Aduh, mantap. Wah. Nah, ini baru Bang kali Kobo ini. Belum nge-WA Arab. Baru kali ini kita berusukan ke rumah-rumah. Iya, benar. Berarti namanya suruh rumah nih, Bang, ya? Iya. Suruh rumahan. Udah habis, Bang? Habis, ya? Habis. Oke. Udah habis teman-teman. Ya. Jadi kita biasanya stok ada berapa, Bang? 10, 15, 20. Paling banyak di sini, paling banyak ya. Paling banyak. 12. 12 paling banyak. 12 paling banyak. Tapi udah cepet ini ya, cepet laku ya. Iya, betul, Bang Kobo. Ini sebenarnya kita masih nyari unit juga. Masih butuh 3 atau 2 unit lagi sebenarnya. Cuman emang karena lagi susah nih sebenarnya nyari mobilnya ya. Apa banyak yang jual mobil di e-commerce. Oke, Bang Raffi, masih ada informasi lagi? Enggak ada ya, cukup ya. Aman, udah. Terima kasih. Siap, atas waktunya, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Terutama yang lagi cari mobil dengan budget terbatas. Silakan main ke sini. Sekali lagi ini di daerah Binong ya. Curug. 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 Aduh, tadi maksudnya gue lewat Binong gitu loh. Daerah Curug Wetan. Nomor telepon yang bisa dihubungi, Bang. Sekali lagi, Bang. 0856-9795-226. Oke. Itu nomor rapi sendiri. Oke. Ini harga cash ya? Harga cash semua. Nggak ada kredit ya? Nggak ada kredit. Mantap. Terus kalau untuk teman-teman yang mau kirim-kirim, kita kirim dibatas nih mobilnya. Kalau emang mau dianterin. Oh. Ya. Jadi lo nggak bisa kirim seluruh Indonesia, nggak bisa? Nggak bisa, paling mentok ya daerah, misalkan daerah Sumatera mentok Lampung, daerah Jawa mentok Jawa Tengah. Ya lebih baik ambil sendiri lah ya. Iya, lebih enak sih. Oke, mantap. Ke rumah. Ada informasi lagi, Bang? Cukup? Aman, udah cukup. Cukup ya? Cukup. Baik, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Bang Kobo. Sama-sama. Laris manis, Tanjung Gimbul. Mobil habis, duitnya ngumpul. Mantap. Mantap.